tahun 2022 itu kita mendata tenaga non-ASN, mendata tenaga non-ASN yang ada di Pemprov Jatim. Itu semuanya kecuali yang sudah disebutkan tadi. Jadi ada instansi blut, petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, terus pegawai yang saat itu belum 2 tahun itu tidak bisa didata di pendataan BKN. Jadi nanti bisa yang tidak ada di database BKN itu bisa mendaftar di periode kedua. Ya, lanjut. Terus lanjut, siapa aja yang berhak melamar P3K? Jadi yang berhak melamar P3K tahun 2024 ini periode 1 dan periode 2 itu yang pertama pelamar prioritas, yang kedua XTHK2. Pelamar prioritas itu tadi yang di 4 bidan pendidik ya. Terus yang kedua XTHK2, yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Yang keempat, tenaga non-ASN yang aktif di instansi pemerintah. Dengan mini ini adalah beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh pelamar P3K. Jadi, pelamar P3K itu harus melampirkan dua, nggih. Kalau ada di pengumuman itu ada dua, surat keterangan bekerja dan surat aktif bekerja. Itu formatnya itu beda, nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mendownload di website BKD itu ada dua, aktif bekerja dan surat keterangan bekerja sudah 2 tahun. Itu formatnya beda, jadi hati-hati di surat itu, nggih Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya ini masih tadi sudah dijelaskan juga, lanjut. Ini juga urutan yang bisa melamar P3K tahun 2024 ini sudah dijelaskan juga. Oke, untuk paruh waktu. Nah, ini untuk pelamar paruh waktu ini ada di seleksi P3K teknis, seleksi P3K guru, seleksi P3K tenaga kesehatan. Nanti kalau seumpama tidak memenuhi formasi atau formasinya sudah penuh, nanti Bapak Ibu semuanya sudah formasinya sudah diisi oleh full time, maka Bapak Ibu bisa menjadi paruh waktu. Tadi sudah dijelaskan ya, untuk paruh waktu itu dipertimbangkan sesuai dengan anggaran yang ada di UPD masing-masing. Oke, itu aja yang dapat kami sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator Mas Faris. Baik. Terima kasih Mbak Daul untuk materi yang barusan disampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab langsung mungkin ya, Mbak Gila. Mungkin ditampilkan popular question. Cara cek pendataan non ASN di mana? Ini ya, sudah muncul di bawah ya. Cara cek pendataan non ASN bisa lihat di bawah sini. Nah, itu muncul. Helpdesk scasn.bkn.go.id, cek pegawai non-ASN. Jadi nanti di sana bisa panjenengan nginputkan NIK, nama, dan apa lagi? NIK dan nama lah itu. Nah, itu. NIK, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nanti diketik di sana, dimasukkan kode captanya. Kalau sudah, nanti disubmit. Kalau datanya panjenengan keluar, misal keluarnya Anda adalah kita bikin romantis. Dari hal-hal kecil kita rayakan non ASN terdata BKN. Ada lagi yang keluar Anda adalah non ASN yang telah terdata. Jadi kan ada dua hal yang berbeda. Anda adalah non terdata pada pendataan non-ASN tahun 2022 dan sudah lulus seleksi CSN. Ada lagi juga yang muncul, terdata pada pendataan non-ASN titik, gitu aja. Apa bedanya? Pendataan non-ASN Oktober 2022 berarti Anda adalah pendataan non-ASN yang ikut pendataan di database-nya BKN bulan Oktober tahun 2022. Yang satunya, pendataan non-ASN, Anda adalah masuk dalam kategori pendataan non-ASN titik. Berarti Anda adalah non-ASN yang sudah didata oleh kami. Oleh kami BKD Provinsi Jawa Timur yang memiliki masa kerja
kurang lebih 1-2 tahun pada saat itu. Gitu ya. Kemudian pertanyaan nomor 2. Yang dimaksud dengan lintas UPT atau lintas Capdin asal masih dalam lingkungan OPD yang sama itu bagaimana ya? Ini kalau ada Capdinnya, sepertinya ini anu ya, PTT sekolah ya, PTT sekolah, PTT SMA yang lagi trending di kolom komentar sekarang. Kolom komentar kami di YouTube sekarang dibanjiri dengan hashtag save PTT SMA SMK ya. Jadi yang maksudnya gimana? Oke, jadi gini, yang lagi trending PTT sekolah dan PTT Capdin itu boleh melamar lintas Capdin. Misal, saya adalah PTT di SMAN 1 Bangkalan, misal. PTT di SMAN 1 Bangkalan, ingat ya. Saya ingin melamar di lokasi Capdin Bojonegoro, misal. Nah, itu diperbolehkan karena masih dalam satu lingkungan OPD yang sama di Dinas Pendidikan, gitu ya. Jadi kalau PTT sekolah, PTT Capdin bisa lintas. Kalau PTT Induk Dinas Pendidikan hanya bisa melamar di induknya saja, di Dinas Pendidikan. Seperti yang disampaikan Mbak Daul tadi. Gimana? Kalau rumah sakit kan nggak ada UPT-nya. Jadi harus di rumah sakit yang sama? Iya, di rumah sakit yang sama. Di rumah sakit yang sama. Iya, jadi kalau rumah sakit harus di tempat yang sama ya? Betul. Saat ini ya? Kenapa? Ya, di rumah sakit yang bekerja saat ini. Betul, yang kerja saat ini. Enggak? Nomor 3 mungkin, Mbak Ayu. Apakah ada perbedaan pengadaan formasi untuk P3K tahap 1 dan tahap 2? Sama ya, Mbak Eki ya. Sama. Jadi tahap 1 dan tahap 2 ini memperebutkan formasi yang sama gitu. Jadi tadi ada yang komen ini, Mas Faris. PTT sekolah 10.700. Formasi di Capdin 4 gitu. Save PTT sekolah SMA SMK gitu. Ya. Jadi sama aja. Terus juga ada pertanyaan, kalau sudah mengikuti tahap 1 apakah bisa mengikuti tahap 2? Tentunya berbeda ya. Ya. Untuk tahap 1 itu dikhususkan untuk yang terdata di database-nya BKN sama STK2 itu sama ya. Sama STK2. Okay. Jadi beda pesaing nih, kategori. Lamar ya, Mbak ya. Jadi yang sudah melamar di tahap 1 itu tidak boleh lagi melamar di tahap 2 karena emang kategori pelamarnya itu berbeda gitu. Dan tentunya semua pelamar yang mendaftar di rekrutmen P3K tahun ini itu sebenarnya bisa lulus P3K, hanya saja kalau dia memenuhi formasi, dia akan jadi full time. Kalau dia tidak memenuhi formasi, maka dia akan jadi part time. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 4, non-ASN yang terdata di BKN, pendidikannya masih SMA, namun sekarang sudah memiliki jasa S1. Apakah bisa memilih formasi S1 atau hanya boleh memilih formasi yang sesuai ijazah yang sesuai data di BKN? Bisa, boleh. Boleh. Oh, boleh teman-teman. BKN-nya sudah terkunci ya. Ya, BKN. Jadi nanti untuk kualifikasi pendidikan boleh menyesuaikan saat ini. Ya, daftarnya sesuai dengan formasi karena S1. Karena yang ada di database BKN itu hanya mengunci NIK-nya saja ya. Kualifikasi pendidikan nggak dikunci. Jadi panjenengan kalau sudah sekolah S1 atau S2 atau S3 bahkan panjenengan nggak rugi. Ya. Itu masih bisa, itu bisa digunakan untuk melamar formasi P3K di Pemprov Jatim. Cukup jelas ya teman-teman. Selanjutnya nomor 5. Bapak Ibu admin izin bertanya, iya. Apakah untuk yang akan mengikuti tahap 2 harus membuat akun sekarang atau besok menunggu formasi lebih lanjut? Informasi lebih lanjut. Boleh. Kalau hanya buat akun itu boleh. Kalau buat akun boleh asal jangan submit. Tapi kalau panjenengan bukan termasuk 3 kategori yang prioritas itu ya, prioritas yang tadi itu bidan pendidik non-ASN yang non-ASN yang terdata di BKN atau XTHK2 dulu, sorry. Bidan pendidik, XTHK2, terus non-ASN yang terdata Panjenengan kalau tidak ada di 3 kategori itu dipastikan tidak bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Gitu ya. Jadi yang tahap 2
buat akun di tahap 1 nggak apa-apa ya, Mas Faris ya. Iya, tadi banyak yang tanya soalnya. Tapi terhenti di tengah jalan, karena dikunci. Sesuaikan ada jadwalnya juga ya. Sesuaikan jadwalnya aja. Kalau yang sudah terganti, bingung-bingung ya, mendingan ikut jadwalnya aja. Tapi kalau sudah terlanjur nih, misalnya terlanjur dia belum baca pengumuman, sudah terlanjur nih berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mungkin tadi nggak bisa submit aja gitu ya tadi ya. Oh ya, cukup jelas juga. Baik, lanjutnya. Mana ini? Nomor 6. Oh, nomor 6. Kalau mendaftar di OPD lain yang bukan tempat kerjanya saat ini, tapi masih dalam lingkup satu pemerintahan daerah, apakah bisa? Misal, saat ini kerja di Dinas Perpusip, ingin mendaftar di Dispendik. Nggak bisa. Bisa. Karena beda JPT ya? Beda JPT, betul. JPT. Harus mendaftar di saat ini dia bekerja. Kalau bekerjanya di Dinas Perpusip, berarti harus datanya di situ juga. Betul. Pelamar itu kan harus mengunggah surat pernyataan sudah bekerja secara aktif 2 tahun di OPD tersebut. Di instansi yang dilamar. Dan jadi nanti kalau seumpama tidak keterima, tidak memenuhi informasi gitu jadi paruh waktu. Anggaran untuk anggarannya paruh sudah waktu ada. Itu khusus untuk paruh waktu yang dinas itu nih. Jadi nanti takutnya nggak dianggarkan nih. Betul. Buat yang di OPD gitu. Jadi kenapa kami peta-petakan ini? Misal Dispendik harus daftar di Dispendik, Dinas Kelautan harus ngelamar di Dinas Kelautan. Jadi gini Ibu dan Bapak, misal di BKD ini PTT ada 30. Otomatis di tahun anggaran ini dan tahun anggaran ke depan, kami ini hanya memiliki anggaran gaji untuk PTT yang nantinya akan menjadi P3K, itu hanya untuk 30 orang ini. Bayangkan kalau misal saya PTT BKD, karena saya menganggap misal, saya ingin melamar di Bapenda, yang saya anggap Bapenda ini take home pay-nya lebih tinggi, menurut saya loh ya. Jadi saya pada saat itu melamar ke formasi P3K di Bapenda. Bayangkan kalau misal saya keterima, misal di Bapenda PTT-nya yang akan menjadi P3K itu ada 100 katakanlah, ketambahan saya 101. Otomatis belanja pegawainya berkurang. Bayangkan kalau pemikiran yang saya punya ini masif, panjenengan semuanya 28.000 berpikir seperti itu. Jadi kami membatasi ini dengan memperhatikan kekuatan anggaran kami, kekuatan fiskal Pemprov Jawa Timur yang sudah terbagi di masing-masing UPD, itu ya. Masih sama nih nomor 7 Mas, sama yang tadi Mas sampaikan. Jadi kalau daftar di OPD lain, resikonya apa terkait tapi anggaran itu ya? Itu teman-teman. Ini betul. Soal formasinya nggak ada di UPD tersebut, ini bisa, ini ya sebenarnya waktu kita menyusun formasi itu ya Mbak dan Mas, pengolah pegawaian itu sebenarnya harus mendata non ASN-nya itu sebenarnya lulusan pendidikannya apa aja, apakah ada lulusan SD, apakah ada lulusan SMA, D3 maupun S1 atau D4. Kalau tidak ada formasi dengan pendidikan yang sesuai gitu, Bapak Ibu bisa sebenarnya bisa melapor ya ke BKD ya gitu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, next. Kenapa teman-teman honorer yang kemarin sudah mengikuti pendataan BKD Jatim dan mendapatkan NIGTT saat dicek di non-ASN tidak terdata? Tolong dijawab. Nah, ini juga tadi yang saya sempat omongkan bersama Mbak Eki. Jadi Bapak Ibu, pendataan BKD kemarin yang dilakukan kemarin itu merupakan bentuk kepedulian BKD Jatim kepada non-ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Jadi didata non-ASN, kemudian dibuatkan nomor induk dengan spekulasi apabila yang ingin daftar P3K hanya yang memiliki nomor induk dari BKD tersebut. Sehingga tidak ada tuh siluman-siluman yang mendaftar. Maksudnya siluman di sini yang tidak terdata di BKD, tiba-tiba daftar, aku mau daftar P3K dengan atas nama non-ASN Pemprov Jatim. Sedangkan dia tidak memiliki nomor induk BKD yang dikeluarkan oleh BKD maksudnya. Jadi tidak bisa mendaftar, karena itu dia dianggap non-ASN tidak diakui seperti itu ya. Nah, kenapa tidak terdata di non-ASN yang ada di BKN? Karena ini bukan pendataan yang dilakukan oleh BKN. Yang masuk di pendataan itu, yang masuk database BKN itu, yang terdata pada tahun 2022,
ya Bapak Ibu. Jadi yang kemarin dilakukan pendataan oleh BKD itu hanya untuk memberikan nomor induk, sehingga yang mendaftar SP3K itu yang memiliki nomor induk saja. Sejumlah kemarin sudah saya dapatkan datanya 3.633. Berarti 3.000 sekian itu dia masuknya di periode kedua. Iya, betul. Tujuannya seperti itu. Iya, tujuan pendataannya itu seperti itu. Bukan karena sudah data BKD, otomatis masuk pendataan di BKN. Tidak seperti itu. Karena yang di database BKN itu yang terdata pada tahun 2022, bulan Oktober. Ya, sudah cukup jelas ya, teman-teman. Oke, next. Nomor 9. Apa bedanya keterangan terdata dari sebagai non-ASN dengan terdata pada pendataan non-ASN tahun 2022? Mohon penjelasannya. Ini gimana sih pertanyaannya? Ini sama yang kayak sama kayak greget ya Mbak ya. Saya dijelaskan kok ini. Bedanya non-ASN yang terdata di pendataan non-ASN tahun 2022. Tahun 2022 itu yang melaksanakan pendataan itu BKN. Nah, tahun 2024 itu BKD. Di luar yang sudah didata sama BKN. Bapak Ibu. Oke, nomor 10 terakhir ya. Nah, apabila tidak lolos administrasi P3K, apakah tetap ada kesempatan? Nah, ini kita juga belum bisa menjawab ya. Tidak ada. Iya. Berarti tetap kita lanjut enggak bisa. Iya. Lanjutnya. Berarti dia ya dikatakan paruh waktu ini, Mbak, apabila dia lolos seleksi kompetensi ya? Kalau dia harus tes ya. Ya, ikut ya. Seleksi kompetensi. Oh, jadi kalau tidak yang tidak memenuhi formasi bisa menjadi paruh waktu gitu, tapi tetap harus ikut seleksi kompetensi ya, dan baru bisa dinyatakan lolos juga ya. Berarti kalau tidak lolos administrasi nih, berarti tetap statusnya sebagai non-ASN. Betul. Atau seperti apa? Atau sementara iya di periode kedua. Betul. Periode kedua. Dan juga kebijakan kedepannya belum ada ya, Mbak. Jadi yang tidak lolos administrasi ya sudah teman-teman, tidak ada kesempatan lagi. Periode kedua kan tesnya tahun depan ya. Periode kedua depan. Ya. Apakah ada lagi pertanyaan? Oh iya, ini pelamar PPG yang tidak termasuk. Jadi sempat dijelaskan oleh Badakul ya tadi ya, untuk pelamar guru itu ada dua kategori saja, yaitu guru XTHK 2, lalu yang kedua itu adalah guru non-ASN yang ada di database BKN. Itu yang untuk periode yang pertama. Yang untuk yang ke periode yang kedua itu untuk guru non-ASN yang tidak terdata di database BKN, tapi dia masih di Dapodik. Nah, kenapa kita hanya membuka tiga kategori ini ya? Kita katakanlah tiga ya. Untuk yang pertama, untuk yang pelamar prioritas guru P1, istilahnya P1, itu kita tidak membuka karena di tahun 2023, Pemprov Jawa Timur sudah menuntaskan formasi guru P1. Ya, untuk rinciannya itu sekitar ada, kita membuka formasi 585 formasi yang